Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Sidikiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabah virus COVID-19 ini semakin mewabah di negara kita. Sehingga banyak masjid-masjid yang mengadakan sholat berjamaah dengan cara merekayasa saf-saf mereka, merenggangkan saf-saf mereka. Lalu timbullah satu pertanyaan, apa hukumnya apabila kita merekayasa saf atau merenggangkan saf dalam sholat jamaah kita? Pemirsa Sidikiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah saf sholat ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu meluruskan saf. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu shufufakum," luruskanlah saf-saf kalian. "Fa inna taswiyata shaffi," sesungguhnya lurusnya saf itu min tamamish shalah, bagian dari kesempurnaan dalam salat. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kalau salat jamaah kita ingin sempurna, sholat jamaah kita ingin tam, maka harus meluruskan saf-saf kita. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala takhtalifu, janganlah kalian bengkok dalam masalah sholat saf-saf kalian. Fatakhtalifa qulubukum, maka hati kalian akan menjadi bengkok atau berselisih. Jadi apabila saf-saf kita lurus, maka kita tidak bakal berselisih, maka umat Islam tidak bakal bertengkar, maka umat Islam tidak bakal bermusuhan. Tetapi apabila saf-safnya bengkok, itu menandakan ada permusuhan, menandakan adanya perselisihan di antara umat Islam. Kemudian yang kedua, selain kita meluruskan saf, namun juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk merapatkan saf. Dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu shufufakum," luruskanlah saf-saf kalian. "Wa tarasu," dan juga rapatkanlah saf-saf kalian. "Fa inni arakum min wara'i dhuhri," sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari punggungku. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Sidikiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini selain kita meluruskan saf, juga kita dianjurkan untuk merapatkan saf. Dari hadis-hadis ini sehingga para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum merapatkan saf dalam salat berjamaah. Ada yang mewajibkan seperti mazhab Imam Hambali yang mewajibkan untuk merapatkan saf. Bahkan mazhab ini menyatakan bahwa apabila tidak rapat dalam saf-saf kita dalam berjamaah, maka hukum salat jamaah kita menjadi batal sehingga kita dinilai sebagai salat munfaridan atau sendiri. Sedangkan menurut mayoritas ulama, banyak ulama, jumhurul ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi menyatakan rapatnya saf hanya sunnah muakkadah, itu sesuai dengan hadis Nabi min tamamis shalah, memperbagus salat. Apabila kita salat jamaahnya lurus dan rapat, itu artinya menyempurnakan, mengindahkan dan juga memperbagus dalam salat jamaah kita. Pemirsa Sidikiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana ketika pandemi corona ini mewabah di negara kita sehingga kita harus social distancing, harus menjaga jarak dengan jamaah yang lainnya, lalu masjid-masjid banyak yang merenggangkan saf. Maka dari ini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, dalam keadaan seperti ini kita dianjurkan untuk mengambil pendapat yang menyunahkan hukum merapatkan saf dalam sholat. Apabila kita mengikuti Imam Hambal dalam keadaan ini, maka kita akan menjadi batal sholat jamaah kita. Tetapi kita ambil pendapat dari mayoritas ulama yaitu Imam Syafi'i, Maliki dan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa hukum merapatkan sholat sunnah muakkadah. Jadi kalau seandainya kita tinggalkan, maka sholat kita tetap sah, sholat kita jamaah kita tetap
sah, tidak ada yang batal. Pemirsa Sidikiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dalam keadaan ini pula bisa kita ambil dari usul fiqh, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yang artinya menolak kemudorotan atau kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan. Jadi apabila ada dua, yaitu kemudorotan dan kemaslahatan, kita mau mengambil mana, mudorot atau maslahat, maka ini kita harus diambil yang lebih diutamakan, yaitu menolak kemudorotan. Contohnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa balligh fil istinsaq, maka bersungguh-sungguhlah dalam beristinsak, menghirup air ke hidung ketika kita berwudu, illa antakuna shaiman. Ini adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kecuali jika engkau berpuasa. Jadi karena kita berpuasa sehingga menghirup air ke hidung tidak dianjurkan lagi, tidak hukumnya sunnah muakkadah lagi. Karena apa? Karena bisa menimbulkan kemudorotan, yaitu batalnya ibadah puasa kita. Begitupun dengan rekayasa shaf. Ya, ketika shaf itu harus rapat, hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan sekarang ada penyebaran virus corona, pandemi corona, sehingga kita diharuskan untuk menjaga jarak. Nah, ini adalah mengutamakan menjaga jarak ya, untuk menghindari virus corona. Ini dinamakan darul mafasid, menolak ya kemudorotan, ya muqaddamun, lebih utama, ala jalbil masalih, daripada kita mengambil kemaslahatan atau kebaikan, yaitu salat berjamaah. Pemirsa Sidikiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perbedaan pendapat ulama ini dan dari kaidah fikih-fikih yang telah saya sampaikan, sehingga kesimpulannya bahwa salat berjamaah dengan rekayasa shaf itu hukumnya adalah boleh dan tidak membatalkan atau merusak ibadah salat jamaah kita. Namun yang perlu kita perhatikan adalah apabila pandemik ini sudah tiada, sudah hilang, maka kita harus merapatkan saf-saf kita kembali seperti biasa agar kita mendapatkan keutamaan, yaitu merapatkan saf sesuai dengan anjuran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afwa minkum wa ridwanillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.